Dua orang pencuri sepeda motor yang salah satunya mengenakan jaket ojek online mencuri sepeda motor jemaah masjid yang sedang sholat. Kejadian ini merupakan kali kedua pencurian kendaraan di Masjid Nurul Huda dengan pelaku yang mengenakan atribut ojek online. Seperti inilah rekaman kamera pengawas CCTV di halaman parkir motor Masjid Nurul Huda, Jalan Haji Yusuf, Rawabelong, Jakarta Barat. Dua pelaku yang salah satunya mengenakan jaket ojek online menyatroni motor yang ada di pintu masuk masjid, namun tidak berhasil. Kedua pelaku yang berboncengan motor ini mengarah kepada motor yang berada paling ujung berdekatan dengan jalan keluar. Pelaku pun akhirnya berhasil menggasak sepeda motor jamaah yang sedang salat maghrib. Menurut pengurus masjid, kejadian ini merupakan kali kedua pencurian sepeda motor dengan dua pelaku yang mengenakan atribut ojek online. Dia masuk sini, balik lagi, otak-atik satu motor nggak berhasil, terus ke depan situ. Satu lagi nggak berhasil, akhirnya satu berhasil tuh motor Beat. Di sini memang kebetulan habis sholat maghrib udah dua kali sama yang kemarin sudah kedua kalinya. Pelakunya berapa orang? Kebanyakan rata-rata kalau yang pertama kemarin juga dua orang juga berboncengan. Berbekal dari rekaman kamera pengawas CCTV, korban telah melaporkan kehilangan sepeda motornya ke Polsek Kebonjeruk.